Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Supian Teknik. Di hadapan saya ada sebuah Vivo F20 SE ya, yang rusak LCD. Sedikit penjelasan, untuk tipe ini kalau diganti layar LCD-nya dengan yang biasa, itu fingerprint-nya akan off ya, akan tidak berfungsi ya. Harganya sekitar 700 sampai 800. Kalau diganti dengan yang ori, itu fingerprint-nya akan normal ya, akan berfungsi kembali ya. Tapi harganya itu ya 1 juta lebih ya. Karena apa? Karena fingerprint-nya itu ada di layar ya. Jika diganti dengan yang biasa, itu fingerprint-nya akan off karena tertutup. Kalau diganti dengan LCD yang original dari Vivo-nya, Vivo Center-nya, itu fingerprint-nya akan on kembali ya, bukan berarti off ya, on. Itu tergantung dengan layarnya itu ya, karena ada di bawah LCD-nya ya.